Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membagikan informasi tentang sosok wanita cantik yang tentunya kaya raya dan mandiri. Nah, untuk kalian yang ingin berkenalan, mari simak sedikit profilnya ya. Perkenalkan, saya statusnya janda sudah 2 tahun melajang. Dan di channel ini, saya sedang mencari jodoh serius. Untuk kriteria suami yang diidamkan adalah sosok suami yang jujur, bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga. Dan yang paling penting adalah tidak suka selingkuh ya. Di umurnya yang sudah saat ini, ingin sekali berumah tangga kembali. Jadi, bagaimana untuk kalian yang sudah menyimak video saya kali ini? Apakah tertarik untuk berkenalan dan berta'aruf dengan beliau? Jika iya, bisa langsung tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan, supaya wanita ini bisa merespon dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Itulah sedikit profil wanita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fitri Channel. Channel yang selalu update setiap hari, menghadirkan info tentang janda-janda cantik yang sedang mencari jodoh. Semoga dengan adanya channel ini dapat membantu Anda mencari pasangan yang tepat. Bagi Anda yang selalu mencari info tentang janda cantik di Facebook yang sedang mencari jodoh, simak sampai selesai video ini. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga tombol loncengnya agar Anda semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Pada video kali ini, saya perkenalkan seorang janda cantik yang penyayang dengan para senyum yang manis, lemah lembut, serta pengertian. Beliau bernama Mbak Diva. Saat ini Mbak Diva berumur 39 tahun. Calon suami yang dia idamkan adalah calon suami yang mapan, mandiri, serta penyayang kepada keluarga. Itulah sedikit profil tentang janda cantik dan manis ini. Bagi Anda yang ingin berkenalan, silakan komen di kolom komentar. Dan semoga Mbak Diva ini mau membalas di kolom komentar juga, atau dibalas lewat WhatsApp. Dan saya doakan juga semoga salah satu di antara andalah yang akan menjadi pasangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.